Rafika boleh? Anissa dulu aja. Anissa dulu dah coba. Jadi kalau untuk love story di sekolah ya, namanya juga cinta-cinta monyet ya nggak sih? Iya. Yang kita suka, maunya langsung pacaran. Assalamualaikum, kembali lagi dengan kita Kapal True Story, membahas masa lalu dan masa kini. Salam satu udara. Dengan gua Penyet. Sekarang ada yang beda kan? Iya, sekarang beda nih dari sekarang kita. Beda dari ya? Ya dikit. Coba pengenalan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Saya biasa dipanggil Anissa atau Nuri. Saya angkatan 2017, jurusannya Airframe Power Plant. Oke guys, kalau nama gue Rafika, gue dari Teknik Pendingin Tata Udara dari tahun 2017. Oke, 2017, Nisa sama Rafika. Kalau Nisa nih, Nisa rumah di mana? Rumah Ciledug. Ciledug ya, kalau Rafika? Sebenarnya kita tetanggaan sih, kan? Ketukangan juga cuy, iya gak sih? Oke, Ciledug ya. Awal mula masuk kapal gimana? Nih siapa dulu yang mau jawab nih? Bisa dulu deh. Lu dulu gimana? Lu aja dulu deh. Oh ya udah gue deh. Gue tahu badan gue paling gede soalnya. Oke, jadi awal mula masuk kapal nih ya. Dulu gue lulus SMP. SMP gue di Jakarta Barat. Dan justru beda sama teman-teman gue yang lain. Gue masuk kapal karena disuruh nyokap gue. Bayangin. Emang nyokap lu kenapa? Disuruh nyokap gue. Karena kalau orang-orang lain mungkin lihat di situ cowok semua ya nggak sih? Notabene-nya adalah kalau masuk kapal apa? Biasa terkenalnya tawuran ya nggak? Tapi di situ nyokap gue justru malah nyuruh gue masuk kapal karena di sana kita dapat yang lebih, dapat yang beda dari sekolah-sekolah lain. Contoh kayak orang-orang tahu kapal itu semi militer, jadi lebih untuk ke membangun karakter gue sih. Oke, bentar nih gue potong dulu ya. Boleh. Nih ke Nisa lu nih. Iya, siap. Nis, tadi kan lu bilang karena orang tua lu emang tahu kapal dari mana? Orang tua gue tahu kapal. Jadi sejarahnya gue punya sepupu. Sepupu gue itu laki-laki. Nyokapnya di perhubungan udara dan dia masuk kapal itu dia enggak lulus karena kapal itu dulu tes kan ya? Iya. Dia berkali-kali ikut tes enggak lulus. Dan akhirnya gue disuruh coba untuk masuk situ. Jadi untuk ngebangkitin juga buat motivasi ke sepupu gue ini. Oh, berarti zaman lu udah nem ya? Iya. Udah nem. Nah, kalau Rafika kenapa tuh? Beda cuy, kalau gue tuh enggak tahu kapal, ya udah asal masuk aja. Terus bilang sama bibi gue, "Bi, Bibi dapat sekolah di Jakarta Selatan." Bangga dong abi gue. Wih, taunya abi pengen banget tuh. Anak abi ada yang masuk Jakarta Selatan. Mana emang SMP 29 masih enggak nyadar doi. Oh, jurusan apa? Ya? Teknik Pendingin Tata Udara, Bi. Widih, keren juga tuh jurusan. Pas dia datang, tiba-tiba nyamper nih ke rumah. Telepon. Kakak, Abi baru telepon, Bi. Iya, ternyata lu masukin STM. Katanya itu. Gila, gue langsung. STM, Bi. Apaan tuh? Iya, tuh sekolahnya laki semua, Kak. Ntar temen lu laki semua, lu mau. Gue bilang, ya udah, Bi, gak apa-apa. Santai, Abi percaya sama dia deh, kan. Iya, Abi percaya sama lu. Yaudah, lu mau lanjut. Ya udah, langsung masuk kapal gue. Jadi lu daftar kan pilih ya, kalau NEM itu pilih kan ya? Pilih 3 sekolah. Itu kita milih 3 sekolah. Kalau lu tahu SMP 9 nya dari mana? Temen lu ada yang ngasih tahu apa? Gak ada, saking niatnya gue nyari dari SMP 1 sampai SMP 60 tuh gue cari. Gue lihat-lihat aja tuh, wah mana nih yang kira-kira NEM gue masuk. Lihat-lihat SMP 29, daerah Jakarta Selatan. Daerahnya keren. Oh, M lagi ya kan? Daerahnya daerah keren. Elit. Daerah iya. Elit. Daerah elit, gue pengen masuk, ah yaudahlah cobain aja. Ya. Jadi lu taunya SMK 29. Lu berdua nih tahu itu benar-benar banget. Kalau gue jujur gue tahu karena sebelum gue pilih sekolah gue pasti searching dulu, browsing dulu. Dan gue juga enggak ngerti kenapa diri gue tuh mau gitu buat masuk kapal. Nah, kalau Rafika tahu itu penerbangan? Enggak tahu. Pas pertama kali gue mos tuh banyak banget. Waktu itu masih pakai baju seragam putih biru. Terus yang ngomong itu kan udah pakai PDH. Kata gue gini nih, orang-orang pakai baju apaan ya? Kok bisa-bisanya kayak begini? Terus dikasih tahu tuh waktu itu sama senior, ini namanya PDH, pakaian dinas harian. Pakaian yang biasa kita pakai buat sehari-hari, hari Senin,
sama hari Selasa. Baru tahu tuh gue, oh ada ya sekolah kayak gini gitu. Pas itu tercengang ya, ada sekolah yang bajunya beda ya. Iya, bajunya beda sendiri nih rambutnya. Gokil ya kan. Iya, pertama kali rambutnya juga kayak gitu. Di saat teman-teman kita masuk SMA ya kan, dia udah kenal make up segala macam, kita mah boro-boro. Ini rambut enggak kenal sama sekali. Oke. Terus pas itu MOS masuk kelas 1. Masuk kelas 1. Kalau lu kan AP, kalau AP itu lu AP berapa? AP 1. P1 berarti kalau dulu zaman gue tuh masih di atasan gue lah kalau gitu. Kalau orang-orang pinter tuh kelas kelas pinter. Sampai sekarang masih bang. Gokil masih pinter. Terus dulu wali kelas? Wali kelas Pak Agung. Ada Pak Agung ya, ya. Ada tuh. Pak Agung pas Suwarmadi tiap tahun beda kan? Nah kalau lu? TPTU. Ya tahu sendiri dong, TPTU jurusan paling bawah ya kan. TPTU berapa tuh kalau boleh tahu? TPTU 2 lagi. Yang isinya orang Padung semua tuh. Wah kacau. Ya udah, aku masuk jurusan TPTU. Wali kelas gue dulu tuh kelas 1 Pak Caris. Yang paling botak Pak, kalau nonton Pak. Sayang banget gue sama dia tuh. Semua teman-teman kelas gue kelas 1 akhirnya naik kelas semua gara-gara dia. Harusnya ada yang gak naik, tapi karena dia support bantu, ya akhirnya ya udah dilolosin sama. Yang gue buruk apa baik-baik. Baik-baik, ya. Baik banget. Terus kalau nih kan kalau ngomong jurusan ya. Iya. Lu tahu gak TPTU itu sebenarnya apaan? Waduh, yang ada di pikiran gue ya teknik pendingin tata udara. Tata udara itu gue melihatnya, oh nih pendingin nih, tapi pendingin dalam pesawat. Gue pikir ternyata enggak, asal split cuy. Oh jadi jadi lu kira tuh pendingin pesawat ya? Iya. Ya, dulu gue juga sempet nyakanya gue masuk TPTU nih teknik asing ya? Pesawat kali ya. Nah, apa juga kira? Ada tata udaranya. Tata udaranya yang bikin gue tertarik. Ternyata AC cuy. AC, ya? AC kulkas. Nah, balik lagi nih ke Nisa. Apple okay. Polplan tahunya apa? Lu tahu nggak tahu apa? Nggak tahu. Jujur waktu pertama kali milih itu nggak tahu karena cuma dapat info jurusan yang bagus di situ AP airframe power plant. Akhirnya gue pilih dan ternyata pada saat gue udah pilih itu dan gue udah mulai masuk, namanya perempuan ya tiba-tiba tuh masuk ke teknik. Belum lagi nanti kita harus belajar yang namanya mikir yang nggak plat yang setebel apaan tahu kita harus buat ngelas tipis ngelas iya terus ngebor mungkin. Anak SMA nggak tahu itu sih. Iya nggak kepikiran juga kan. Nggak kepikiran gue bakal ngelakuin itu. Hits juga belum tentu. Nah, itu kelas 1 ada kenangan apa sih sampai sekarang lupa? Yang gak bisa dilupain dah. Oke. Buat lu berdua. Kelas 1 nih, ya? Siapa yang mau jawab nih? Bisa dulu. Oke, gua dulu. Kenangan ya. Kenangan gokil sih. Jadi waktu kelas 1 itu kita itu udah di gedung yang baru. Iya, gua tahu. Ya. Udah di gedung yang baru. Jadi di situ kita tawuran antar kelas, Bang. Bercanda doang tuh. Bercanda. Tawuran antar kelas. Anak-anak penerbangan Blok M tuh saat itu suka bercanda. Cuma kadang-kadang bercandanya aneh. Agak jadi, sedikit. Maaf nih abang-abang kalau suka bercanda bukan ribut teman-teman bercanda aja sebisa. Iya, jadi kita itu biasa sebutnya tawuran antar kelas. Tapi di situ sampai yang namanya depan kelas itu banjir, terus pengki, bahkan ada yang palanya bocor dan di situ tugas gue nih sebagai cewek ke UKS buat ngambil betadin terus minta kasa dan harus kasih alasan ke anak PMR-nya ini buat apa gitu yeah. Itu sih udah gitu karena namanya baru kenal gue juga masih agak sedikit shock ya di saat gue SMP gue ketemu sama teman-teman gue atau bahkan geng gue itu perempuan semua pas di kapal tahu-tahu gue nemu teman gue laki semua tahu dong bandelnya laki gimana iseng parah laki tuh kalau udah iseng kacau. Terus diomelin dong kenapa dihukum sama Pak Jo ya, itu karena kita salah betul di penerbangan nih kita dihukum ya kan karena kita salah dan kita nggak ada yang kayak ngadu nggak kita nggak ada ya kan nggak ada. Karena kita sadar itu kesalahan kita betul makanya ada batasannya sih sebenarnya kita kadang melampaui. Nah, kalau dari Rafika sendiri apa yang paling berkesan di kelas 1? Di kelas 1 yang paling gue inget banget sampai sekarang ya. Tuh udah mana gue enggak tahu tuh sekolahan, tiba-tiba lu tau enggak inget enggak waktu itu pas berangkatan lu Bang 2015? Nah.
pas angkatan 2015 itu kan kita dikepung 7 sekolahan. JT tuh. Oh iya, lu ada berdua? Ada. Gua lagi rapat rohis. Gua lagi paskip. Kebetulan banget gua lagi rapat rohis, gua lagi di musala. Tiba-tiba enggak tahu abang-abang dari mana enggak asalnya tuh dia berdarah-darah tuh perutnya langsung. Pamer gitu. Wah, gua langsung. Apa itu orang ya kan? Pas gua cek keluar, tiba-tiba ada ini pukul batu dari musala yang melawan. Woi, keluar jebret batu melayang deh tuh di kepala gue. Untung cuma lewat ya kan. Tapi nggak ada yang kena tuh cewek-ceweknya. Nggak ada. Ada karena mungkin tuh orang juga nggak tahu kalau gue cewek karena kan dulu rambutnya bener-bener bondol, apalagi pas kelas 1 potongan kita potongan cowok, pas kelas 2 baru boleh bondol, kecuali gue ya boleh dua jari. Soalnya setahu gue nih buat abang-abang kan beda ya bang, beda generasi, beda zaman. Kalau mungkin 2004 sampai sekarang ini kan bajunya udah beda nih. Kita nyebutnya kalau cowok taruna, kalau cewek taruni. Nah, perbedaan itu kalau taruni, kalau cowok 1, 2, 3 ukurannya, ya kan? Nah, kalau misalnya oke, sebelum kita terusin lagi, ada yang mau lewat nih dari dagang Bang Jalil. Salam satu. Lagi dengan kita Kapal True Story masih di Sokin Kopi di Karang Tengah. Salam satu udara. Oke, balik lagi nih. Oke. Ini kan di zaman kita ya, mungkin dari tahun berapa, gue belum pernah tahu. Itu kan kalau mau dapat pin propeller tuh yang mas-mas di sini ya kan, yeah, bagi yeah. Kita itu kita harus wing nyebutnya wing. Harus PMD dulu ya kan buat ngambil itu pelatihan. Oh. Itu PMD itu singkatnya buat ada yang masih pelajar yang masih kelas 1 belum tahu nih. PMD itu pelatihan mental disiplin. Ya kan? Nih, boleh ceritain Rafika. PMD ngapain? Kesan-kesannya. Kesan-kesan PMD seru banget sih gua karena kan naik apa tuh ada di pelatihan itu dari cewek juga harus ada perwakilan tuh buat nyebrangin laut, nyebrangin kali, laut mah kegedean. Salah gue, nyebrangin kali dan di situ tuh yang diuji bukan cuma cowok-cowoknya aja. Kita sebagai taruni disamaratakan dalam artian ya kita tetap sama harus tangguhnya, beraninya gitu, mental dan disiplin kita di situ yang dilatih gitu kan. Ya udah akhirnya dari taruni juga ada perwakilan buat nyebrangin tuh kali. Kalau misalnya ada satu yang nyebur semua ke kali. Tapi kalau misalnya ini satu lolos semua. Kalinya ada pelepasnya kali, ya. Gitu. Jadi ada games-nya ya. Games pala seru banget. Dan PMD itu bukan dilatih sama senior ya. Jadi bukan bully ya jatuhnya itu apa? Tanya langsung. Ya. Jadi kalau lo tahu zaman-zaman base camp atau pelatihan militer di Korea kita udah ngalamin. Betul. Jadi anak-anaknya lebih solid, lebih teratur, ya kan? Betul, seru banget. Nah, kalau Anissa? Kalau gue sih agak sedikit sedih ya, Bang. Sedihnya karena pada saat anak-anak angkatan gue PMD, gue harus misah dari mereka. Gue waktu itu ada yang namanya pelantikan PPI. Mungkin untuk anak-anak yang masih sekolah, untuk pelajar tahu PPI itu apa. Jadi Purna Paskibraka Indonesia. Jadi gue ini anggota Paskibraka tahun 2015 di Jakarta Selatan. Itu seleksinya dari beberapa, hampir semua sekolah di Jakarta Selatan untuk naik lagi ke tingkat kota. Oh, jadi lu ikat kota madya ya? Iya. Jadi Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi lu saingan sama orang-orang. Bukan orang-orang ya, berarti sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang di Jakarta Selatan. Mau itu SMA, SMK. Terus gimana tuh? Jadi berapa orang dari sekolah kita siapa aja? Kalau dari sekolah kita itu yang lulus ya, yang lulus ada 10 orang. Siapa aja? Ada 10 orang, ada gue, terus Lafiki, Iqbal, masih banyak sih bang kalau sebutin. Gue lupa ya? Lupa. Emang karena gak deket tuh biasanya tuh, makanya sering goda-godain gak deket. Lupa. Itu mah terus yang digodain. Jadi sebenarnya sih sama, kalau bedanya kalau mereka itu kan PMD itu sama TNI langsung ya, di Kodam ya waktu itu? Iya. Di Kodam. Kalau gue sama sebenarnya untuk pelatihan mental sama disiplin juga cuma beda tempat aja. Karena di Paskibraka itu kan
kita dilatih untuk disiplin, terus mental kita, terus tata cara makan, tata cara berjalan, tata cara berbicara, gitu. Berarti itu kan dipilih lagi ya? Dipilih sampai kerucut lagi kan? Dikerucut. Waktu itu kalau nggak salah seleksinya dari 400 orang kepilih kurang lebih 52 untuk kemerdekaan di wali kota. Wali kota. Nah, dari situ tuh biasa diurus lagi tuh. Dari situ diseleksi lagi untuk ke tingkat provinsi, ke DKI. Nanti kalau dari DKI udah lulus, nah baru seluruh Indonesia diseleksi lagi untuk ke istana. Nasional, ke istana. Ya. Jadi lu sampai mana tuh? Sampai kota. Kota doang. Tinggi saya kurang, Pak. Iya. Karena kalau sampai DKI itu rata-rata minimal tingginya 167. Saya 165. Tapi nggak apa-apa sih ya, menurut gue kalau di sampai kota juga dari 500 orang, lumayan prestasi. Lumayan. Nama Anda tercatat. Ilmunya di banyak. Tembok penerbangan tuh biasa ada tuh. Oh, sekarang masih ada yang beli? Masih ada. Oh, masih ada. Juga. Itu masih ada tuh kalau di Blok M. Buat teman-teman tuh di lobi lama tuh di sebelah kanan dulu ya. Gue nggak tahu sekarang nih. Kalau dulu kita ada yang juara misal gambar, futsal ini ditulis tuh. Kalau futsal kalau bergu biasanya regunya doang. Tahun berapa kalau perorangan jatuhnya nama misal Rafika ini juara ini tingkat berapa. Keren sih. Cuma kayak setahu gue sih penerbangan doang tuh adanya. Ada inilah ya apresiasinya. Apresiasinya ya walaupun dijudge orang seperti ya yang kerok itu cuma dalam itunya biasanya tuh anak-anak di penerbangan tuh lebih rajin sekolah. Mungkin ada yang melenceng itu nggak menafik matching itu cuma jangan diikutin. Iya. Iya. Masih banyak yang berprestasi anak basis aja dan juara gambar tingkat DKI. Betul. Lu kalau mau tahu. Jadi kalau untuk teman-teman ya yang pelajar yang masih sekolah, kalau emang waktunya di dalam sekolah kejar prestasi sebanyak mungkin ya. Kalian di luar mau bandel terserah nggak apa-apa. Tapi kalau lagi di dalam sekolah jangan dibawa-bawa. Betul. Gitu gua basis ikut tapi emang nggak terlalu sering ya, tapi di sekolah gue tetap sekolah gitu. Nah ini udah mau naik kelas 2 nih, udah mulai akrab berarti kan angkatannya. Udah. Terus udah mulai akrab, lu sering pada nongkrong sama anak-anak basis? Sering. Apa nongkrong sama anak-anak pas kita ini soalnya kan ada tuh kotak-kotakan gitu ya, misalnya ada juga kan guru mungkin jangan nongkrong sama mereka antar kamu ketularan gini-gini ya. Nah lu tuh gimana nih? Salah satu aja dulu, siapa nih? Dulu deh. Gua nongkrong sering, cuma waktu kelas 2 masih kekelasan sih kalau gua. Hmm. Anak sama kelasan gua tuh ya kita sering banget bakar-bakar. Setiap ada ulang tahun cuy, bakar-bakar, nginep. Sampai ampun capek banget gua ngelihatnya dah. Pada bakar-bakar aja gitu. Kalau gua nongkrong iya sering, tapi lebih sering ke kelasan atau organisasi lah. Karena kan waktu di sekolah aktif lumayan, gue mencoba buat udahlah coba ikutin apa aja yang ada di sekolahan karena menurut gue sebagai cewek dan kita minoritas ya kita tetap harus ada prestasi. Jangan lo malu-maluin, lo udah minoritas terus nggak ada prestasi pula. Betul. Kan jadi ya udah apa aja yang ada, organisasi yang ada sebisa gue ikutin gue akan ikutin. Nah kalau gue sama, jadi kelas 1 kelas 2 itu gue lebih banyak ya mengembangkan diri gue di sekolah yang ya. Artinya gue ikut organisasi entah itu paskibra, pramuka, OSIS itu gue babat semua. Karena di situ gue cari ilmunya, bukan cari ilmu OSIS itu apa sih, bukan. Tapi cara kita berkomunikasi, cara kita masuk di suatu organisasi itu kayak gimana. Jadi lebih banyak gue melakukan hal-hal kegiatan yang kayak gitu. Untuk kelas 1, kelas 2 lebih banyak ke ekskul atau enggak yang tadi latihan di wali kota. Oh. Gitu. Jadi udah pernah naik mobil di kelas 2 apa belum? Kalau kelas 1 kelas 2 dari kelas 1 dari kelas 1 kita naik mobil naik metro. Gua barengan sama Nisa. Cuma enggak bareng laki-laki belum nih. Enggak. Belum. Berdua. Ya biasanya masih belum terlalu akrab tuh kelas 1. Belum. Kelas 2 juga masih kayak ini teman gua bukan sih, ini bukan. Iya, masih kayak agak bukan milih sih, lebih kayak kita masuknya kemana nih, masih observe dulu. Tapi gue gak ketemu dulu di terminal, gue gak ketemu. Pasti gue jahat lagi. Bilang gak ketemu. Oh, di jalur. Gak ketemu, emang setanean. Di jalur. Terus di kelas 2 jadi nongkrong sama teman. Iya. Ini gak ada gitu kisah-kisah. Misal kelas 2 nih udah mulai, kelas 3 udah mulai kenal lu kan? Iya. Udah mulai, kelas 2 tuh kenapa sama teman? Karena
ngabisin waktu banyak sama mereka, terus makan bareng-bareng gelar tiap hari di kelasan gue TPTU. Nebar-nebar. Iya, gelar ya, makan bareng gitu ya. Iya, jadi ke bawah ya. Parah. Cuma itu namanya makanan, mau bawa tempe ke ikan. Jadi satu dari satu dulu semuanya. Jadi seru-seruan ya. Seru jadi, banget. Sekolah tuh kan kita lama tuh ya, dari 7:30 sampai 3:00 nggak terasa kadang-kadang ya. Nggak terasa. Bahkan kadang kalau kita kan pada bawa bekal, terus kalau istirahat kita selalu ngumpul di belakang gelar kertas nasi. Kadang ada juga teman kita yang nggak bawa uang dan dia nggak bawa makan, dia cuma bawa kertas nasi. Mending bawa kertas nasi dong. Gue cuma bawa sendok. Gak mau. Ini siapa sebutin? Ini namanya sebutin. Jangan. Anda keterangan itu lagi cek. Ada teman itu duit habis buat apa stiker? Yang buat beli stiker ada, yang bawa nasi doang juga ada. Ada. Nah, bawa lauk, nasi doang udah nasi doang dibawa gitu. Oke. Nah, ini biasanya nih kelas 2 nih. Yeah. Dapat gosip-gosip nih ya kan. Ini stiker, atau bikin baju. Ada yang ikut bikin jaket dulu, ada yang ikut enggak? Ikut baju. 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 Kelasan. Kelasan. Sama. Kelasan. Cuma baju jadi ya. Jadi alhamdulillah. Ngeri itu. Sebenarnya wanti-wanti juga sih gue. Ngeri itu biasanya. Iya. Soalnya boleh ini aja ya sharing ya buat pelajar atau alumni kalau mau bikin gitu ya. Support aja gitu kita Maya. Iya. Asal jadi. Jangan kuip aja. Soalnya ada berapa yang mungkin kelewatan atau ini yang gak ada kabar gimana, terus juga harganya jangan terlalu inilah, itu juga masih pelajar, itu khusus buat pelajar ya, itu pelajar kadang-kadang jual-jualan stiker lah, kalau bisa ilangin lah. Coba stiker lu waktu itu beli berapa ya bang? Enggak, waktu itu jual berapa bang? Oh iya bener. Gua enggak jual. Waktu itu jual berapa? Saya dapat lu jual stiker lu udah berapa, jualnya berapa? Masalahnya gini, setiap hari tuh nasinya lebih galak sekarang, pantesan aja kasih yang muda. Masalahnya tuh gini, kadang temen gue ada aja, nih tambahin 1000. Iya, tambahin buat apa? 1000 gitu, buat apaan? Ada-ada aja. Ya kalau gue sendiri enggak stiker, kalau baju jaket. Kalau baju iya, jaket iya. Tapi berapa harganya? Terkenal banget itu, dulu di angkatan gue namanya Penyot. Udah, sebelum kita bahas jati diri saya, kita kembali lagi buat yang kelas satu ini. Salam satu udara. Story di Sokin Kopi di daerah Karang Tengah. Buat yang teman-teman yang mau mampir, alumni, pelajar, enak nih tempatnya, bisa main PS, bisa ada game-gamenya. Buat photoshoot juga bagus ya. Bagus banget, tempatnya masih banget kok parah. Jadi buat lu pada yang mau ngerjain tugas, yang mau main, kongko sama teman, chill-chill santai di sini aja. Yes. Mantap. Nah, ini balik lagi nih ke kelas 2 ya. Oke. Kelas 2 biasanya nih udah ada nih namanya love story. Ya bener banget. Ada gak lirik-lirik teman dekat gitu? Wadidaw. Dikit aja dikit. Coba tau, ada bang, pernah. Itu dia cara deketin mana tuh? Soalnya saya kalah mulu tuh. Saya deketin, saya start lah menang, gak jadi. Itu gimana tuh? Anissa aja dulu. Anissa dulu. Love story ya? Iya, love story. Berarti kan itu benar-benar kejadian ya. Tentang buruk kaitunya mah. Biar ini, ya kalau pernah, nah. Caranya dia deketinnya gimana tuh? Soalnya banyak yang kelas 3 tuh biasanya kelas 1 kelas 2 tuh lirikannya tuh ya sedikit-sedikit menonjol lah wajahnya. Gimana tuh? Rafika boleh? Anissa dulu aja. Anissa dulu dah coba. Jadi kalau untuk love story di sekolah ya, namanya juga cinta-cinta monyet ya gak sih? Iya. Yang
kita suka maunya langsung pacaran, suka maunya langsung pacaran. Sebenarnya sih ada ya cara ngedeketinnya ya. Cara ngedeketin gue lupa sih maksudnya. Tapi deketin dia dulu. Waktu itu sempat deketinnya itu lewat Facebook. Dulu gue masih main Facebook. Klasik banget ya. Iya, lewat Facebook. Jadi add friend ya. Ya. Di add dulu ya kan. Terus udah di confirm abis itu kan udah temenan nih. Kalau Messenger ya, kalau Facebook. Dia mulailah Messenger kayak assalamualaikum bisa kayak gitu. Oh, iya. Biasanya sih rata-rata kayak gitu. Tapi jadian tuh. Dibilang jadian tapi gak gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Iya. Gak. Jadi teman aja. Jadi bukan anak basis atau basis? Bukan. Tapi dulu lu kelas kalau rapikan dulu dah, kan? Okay. Biar nih adil deh. Tapi kan ada. Ada. Dulu pernah malah gue dipantengin di mana, di bengkel. Gue lagi bener-bener Satu jurusan dipantengin. Kelas 3, kelas 2, apa kelas? Kayaknya gue tahu. Apa sama angkatan? Gue tahu ini yang tahu di mana. Gue dipantengin deh tuh. Gue lagi bener-bener ini. Bengkel tuh kan lagi main apa? Main kabel tuh. Dipantengin di bengkel sama kepala jurusan gue, ditanya, ngapain kamu di situ? Itu pak, liatin cewek. Waduh. Dan kalau story gua nggak terlalu banyak sih. Itu doang. Karena ya jadi temen-temen aja. Jadi dia ngedeketin, nge-add dulu, begitu ya? Iya, mula-mula pertama nanya-nanya. Iya. Tapi dulu tuh waktu zamanan kita udah mulai ke BBM sih, Miss. Iya. Ingat kan? Cuma ke Facebook BBM, masih ini. Ya? Facebook masih, cuman lebih yang sering ping. Itu udah tahu itu. Kan dari Facebook ping. Dulu baru minta pin. Iya. Emang. Pin BBM berapa? Tapi seru ya, bahasa seruan aja itu cerita monyet. Seru, cerita monyet. Kalau sekarang mah udah lulus, sekarang udah habis karir baru itu. Betul. Itu cuma buat penyemangat sekolah aja. Tapi dulu ada gak yang lu lirik-lirik dulu? Pas sekolah. Misalnya, wah ini seniornya cakep nih, ganteng nih kan. Ada gak? Ada kepikiran gak? Kan kalau kita senior kan biasanya yang terlalu pede, ya kan? Hanya di pangkat 3, nyari yang junior lah, ya kan? Yang cakep tuh di seangkatan biasanya agak kurang-kurang nih. Iya benar. Iya pernah kalau ya jangan kalau nggak mau nyebut nama nggak usah. Yang kalau pernah kenapa kalau sukanya itu kenapa? Gue ya yeah. Suka sama senior ya. Iya. Yeah. Pernah. Satu orang apa ada beberapa? Kalau gue yang suka duluan satu sih. Satu orang. Karena yang pertama dia pintar. Yang kedua lebih kekagum sih gue. Tapi jadi tuh. Jadi pacaran. Oke, Bu ya. Jajan nih, hostnya lama itu lah. Lupa gue pacaran apa enggak? Lupa. Tapi kalau lu pik. Pernah dong pasti karena kan manusiawi. Love story kayak gitu pasti pernah ada. Satu, dua orang apa dulu? Wah, ini kayaknya orang enggak gokil nih. Kalau dia banyak deh. Enggak, gue senengnya kalau orang-orang yang gue ngelihatnya udah pintar dan dia komunikasinya baik kan. Iya. Lu oke lah gitu. Gitu dong sih, suka-suka gitu dong. Kagum. Suka biasa, iya kagum-kagum biasa. Kagum. Oke, okay. Love story udah. Kelas 3 biasanya. Ini udah mulai naik bis, ketemu anak basis, udah akrab banget nih biasanya ya kan? Iya. Terus pernah bareng anak basis? Pernah. Lu? Kelas 3 gue masih... Masih kelasan. Gue bareng-bareng sama anak-anak basis pas itu lulus, pas lulus. Justru. Pas lulus malah deket banget, akrab banget karena dulu gue juga tinggal belum di Ciledug. Oh, tinggal. Jadi dulu gue tinggal masih daerah Bumat aja, beda basis. Nah, pas lulus pindah Ciledug 69 tuh pertama kali diajak main Ateng. Terus mau kalau yang nonton tahu Ateng, tuh dia tuh yang ngajakin gue. Okay. Bagus ya. Ateng. Iya. Silaturahminya baik. Nah, terus kita tanya Nisa pernah anak basis. Tuh, kelas 3. Kelas 3. Basis berapa yang baru? 69. Berapa kali setiap hari apa jarang-jarang? Awalnya jarang-jarang tapi makin sering. Kalau naik metro kita jarang-jarang, tapi kalau untuk naik motor hampir setiap hari gue sama mereka. Tapi pernah naik metro bareng? Pernah. Kita janjian di depan Universitas Budi Luhur. Oh, janjian di sana. BBM. Iya, janjian di sana. Terus naik metro jam-jam berapa tuh kira-kira? Subuh? Enggak, mending subuh.
setengah 6. Oh iya, setengah 6 berarti setengah 10. Dulu gue juga setengah 6. Setengah 6, udah terang ya kan. Gue yang biasanya kalau berangkat sendiri itu jam 5 kurang 10 gue udah jalan. Ini gue setengah 6 baru sampai Budi Luhur untuk barengin mereka. Oke, berarti ada momen-momen gak ya? Ada. Misalnya, gak sengaja anak ribut, ada lu nya nih. Ada lu nya. Ada, sama. Bingung nih, anjir gue cewek, ngapain ya pak? Gitu kan? Terus lu gimana tuh? Jadi, ini sedikit cerita ya. Punya uang 20.000 ya. Terus enggak apa-apa. Kan biasa kita kalau nongkrong naruh dong ya enggak? Buat beli jajanan atau minum ya kan. Gua punya uang 20.000, tapi yang gua dapat apa, Bang? Kerupuk kulit satu bungkus. Tega lu pada lu. Parah banget. Gua sayang gitu sama mereka tuh, gua kayak enak ya. Sayang. Ya sebenarnya menurut kita semua abang-abangan juga. Gua juga nongkrong sama lu, alumni senior. Kita tuh kayak dirangkul. Betul.